Ini adalah tim konglomerat namanya, oke? Okay? Padahal yang konglo yang duduk di sini. Nah ini dia isi ibunya. Jadi yang seru rumah ini guys, ternyata dibangun bukan untuk ditinggal, untuk dijual. Pembelinya tadi saya mau beli, cuma udah keduluan orang ya, ya udah, nggak apa-apa. Soalnya murah rumah ini 70M. Hey guys, welcome to my YouTube channel Delano Fabulous Life. I make you look fabulous. Come inside. Ini adalah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa rumah ini. I just love this house, you guys. Karena saya suka sekali sama rumah ini karena rumah ini benar-benar saya. Beneran. Dari dulu tuh bercita-cita. Kalau punya rumah, layoutnya, modelnya, klasiknya, mewahnya, warnanya itu seperti rumah ini. Ya, rumah ini adalah milik dari klien saya. Dia adalah seorang ibu yang cantik, baik hati, rendah hati, wah semuanya deh. Dan juga ibu ini mempercayakan kepada saya untuk melakukan photoshoot buat beliau sendiri. Personal photoshoot. Nah, ini adalah, saya mau kasih tunjuk dulu ya. Ini dekor yang saya konsepin guys. Sebagai personal stylistnya ibu ini, saya harus memberikan konsep keseluruhan dari membuat photoshoot ini. Dan ini adalah dekor dari Ko Yuchen dan Ko Johan Lotus Design. Saya pilih warna merah supaya contrast. So, take a look, keren banget. Dan juga hai, wah ini fotografernya datang. Saya baru mau kasih tahu fotografernya siapa. Itu dia. Hello. Selamat pagi. Hello. Ini dia Kai Moreno. Apa kabar? Hi. Baik, yuk masuk ya. Nah, saya itu barusan fotografernya. Fotografernya adalah Kai, panggilannya Kai Kai dari Moreno Fotografi. Nah, konsepnya ini semuanya saya buat supaya kontras warna merah dengan interior dari rumah ini karena warnanya putih. I just love this house, man. Keren banget dan maunya nanti beberapa spot jadi ada di backdrop ini di semua bunga mawar merah karena ibu ini panggilannya bunga mawar merah. Awalnya konsepnya begitu ya. Dan nanti ada di tangga ini, ada di sini juga, ada di master bedroom di atas. Oke, dan saya dibantu sama stylist saya Sekar. Hai Sekar. And of course, yang make up-in ini Donny Lim. Nah, Bapak Donny Lim di sini. Say hi dong, hi. Ada Licu, ada Nuke. Ini best team banget deh. Ini adalah tim konglomerat namanya, oke? Okay? Padahal yang konglo yang duduk di sini. Nah ini dia isi ibunya, Ibu Sanyi, ya. Right? Nah terus di sini ibu kasih lihat makanannya. Aku tadi belum siap semuanya. Ini dari M House, Ibu Jing. Hello. Sudah datang pagi-pagi ini sedang lagi ditata-tata M House ini. Ini ada Big Monster-nya, ada Nongski Tree-nya, jadi nanti makan pagi, makan siang, makan sore semuanya. Dan ini ditata langsung sama M House dengan bunga-bunga ini dari Sherry. Sunny Bright. Yes, Sunny Bright. Sunny Bright Flowers. Nah ini lucu banget ya, rangkaian bunganya keren banget. Kemarin tuh satu hari, nggak nyampe setengah hari ya kayaknya ya Sanyi ya, iya. Untuk bikin dekor ini dari Lotus Design cepet banget, jadi deh. Jadi yang seru rumah ini guys, ternyata dibangun bukan untuk ditinggal, untuk dijual. Pembelinya tadi saya mau beli, cuma udah keduluan orang ya, ya udah, nggak apa-apa. Soalnya murah rumah ini 70M. 70M sih kecil.
dijaga ya, ditaruhnya di mana. Jadi ini yang datang adalah teman-teman dari Mondial Plaza Indonesia. Ini itu yang dipegang semuanya itu harganya lebih dari apartemen saya, guys. Ember. Oh, benar. Karena tadi malam Ibu Sagi ini ke Plaza Indonesia nggak ngajakin saya. Jadi dia tuh ternyata ngambil beberapa diamond-diamond ini, ada satu harga diamondnya persis harganya kayak apartemen saya yang baru saya buat ini. Beneran. Persis sama harganya. Nanti ya saya kasih tahu harga-harganya berapa ya, kita lihat ya. Gue sih milih yang ini ya, Yor. Mana Yor? Mana tuh yang teardrop itu mana? Ini. Apa yang ini, apa yang ini? Ini. Gitu, iya. Di situ dulu ya. Iya. So you guys, jadi ini adalah look pertama. Berasnya dari Yogi Pratama. Buatannya Yogi ini special design, oke? Okay? Ini baju nggak dipinjam, tapi dibuat secara khusus sama Yogi, beli. Nggak pinjam, nggak sewa, beli. Okay, guys, look pertama sudah selesai. Gaunnya Yogi Pratama. Sekarang kita mau siap-siap ke look kedua karena ada 3 look dari Yogi. Misalnya say hi dong. Hi. Happy? Very happy. Guys, ini adalah look yang kedua, masih bajunya karya dari Yogi Pratama sama Bapak Kai Moreno yang fotografernya. Detailnya bagus banget, ini benar-benar didesain khusus buat Ibu Sani. Ya, kainnya saja mahal guys, Chanel. Konsepnya masih romantis, elegan, klasik. Kontras nih. Sini ya. Sini toh. Mana sini? Oh, ini yang kan dia bisa. Hah? Yuk. Ini toh. Yuk. Jadi bajunya kelihatan kontras. Yuk. Coba Sani, Sani kan bisa gini. Lampu tidak sini dulu. Mau ke depan nih? Kenal. Kayak gue coba. Kamu mau ini begitu atau begitu? Karena begitu ya. Kembali. Enakan begitu atau mau balik? Ya. Ini kayaknya di sini. Di sini. Oh lihat, oke, lampunya sini. Kenapa sih? Ini mau sampai dari bawah ya? Hah? Dari bawah ya? Jadi tinggi gitu. Terus tempel. Coba terus. Coba sedikit. Terus ini. Yes. Jadi gini. Ya, kita kayak lagi megang. Guys, sekarang adalah look yang look yang ketiga masih rancangan dari Yogi Pratama. This is amazing, warnanya kuning mustard. Dan ini di master bedroom lokasinya. Ini bagaikan di Paris.
Ini adalah look yang keempat dan konsepnya memang maunya perempuan Indonesia ya. Memakai rancangan karya dari Bunda Anna Avanti. Rancangan ini juga spesial sekali untuk dipakai oleh klien saya Ibu Sanyi dan masih fotografernya tentunya Kai Moreno dengan wah dekornya luar biasa konsep. Nah konsep dari makeupnya juga bisa dilihat ya kalau ini benar-benar kuat banget Indonesia banget. Menghadap ke sana dulu. Oke. Terus diam, lihat ke bawah sekarang. Bagus. Lihat ke kamera sekarang. Lihat ke sini. Yes, bagus. Perfect. Stop. Oke guys, sekarang sudah look yang kelima, yang terakhir karyanya Mas Dani Satriadi. Ini luar biasa sekali, konsepnya lebih ke kerajaan ya. Kita lihat sama-sama. Ya gitu, tahan ibu, tahan di situ. Jakiran bagus tuh semuanya. Iya. Ya, good. Keren. Iya, lagi. Iya. Nice. Iya. Guys, terima kasih semuanya yang sudah melihat aktivitas saya photoshoot untuk klien saya di Menteng. Itu tadi 5 look sama fotografer. Wah, luar biasa semuanya tuh, glam teamnya amazing. Nah, saya gak sabar seperti apa hasil fotonya nanti. Mudah-mudahan semua aktivitas saya ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Karena dari 5 look, 5 style ini juga bisa dicontoh sama teman-teman yang mau pesta, yang mau berkebaya, atau yang mau bergaya oriental, itu semua bisa diikuti ya. Jangan lupa untuk subscribe, love, like, comments, whatever you like, please do it. Supaya saya semangat untuk melakukan YouTube channel saya di Delano channel ini ya. See you next time.